Inilah tempat ikan larangan beruduh Ayu Talang Jorong Paraman. Ini keadaannya, pemirsa, terletak di Jorong Paraman. Oh, udah banyak ya. Iya. Lah kurang godang ya. Hambatan nyulus buat Pak Jorong. Sudah berapa lamanya ini Pak Jorong? 4 tahun lah. 4 tahun ya. Ini kan larangan yang di 2018 ya. Nah, inilah keadaannya pemirsa. Ikannya sudah banyak dan bertempat di Sungai Ayu Talang di Jorong Paraman, terletak di belakang Kampung Jorong Paraman. Ini alhamdulillah ikan garing namanya. Semoga ini bisa dilestarikan dan dikembangkan, dan nanti bisa menjadi destinasi objek wisata Jorong Paraman dan Nagari Sinuruy. Ikan ini bau dua aja Pak Jorong ya. Nah, ini kata Pak Jorong ini adalah ikan yang beruduh. Di kawa. Jadi ikannya terpelihara dan tidak bisa diambil. Kalau diambil maka akan membahayakan kepada orang yang mengkonsumsinya. Asli lah tawan colo ya. Bawah apa nak lupi? Bawah rea. Ikan larangan Sungai Ayu Talang ini berhulu di Anak Ye Luah Puapu. Nah, yang mana Luah Puapu itu beberapa tahun sebelumnya sudah pernah terjadi longsor Balodo, dan inilah kesinilah aliran Balodonya. Mudah-mudahan kenarangan ini tidak terjadi lagi yang namanya Balodo, sehingga bisa terlestarikan dan dikembangkan, yang mana tujuannya nanti menjadi objek wisata, destinasi objek wisata Jorong Paraman Nagari Sinuruy, sehingga nanti perantau-perantau masyarakat panjangnya sekitar 400 meter dari atas itu sampai ke bawah kampung. Semoga nanti ini menjadi minat wisata juga bagi semua orang, terkhusus perantau-perantau Paraman, sehingga nanti bisa juga menjadi daya tarik
untuk pulang ke kampung. Nah, inilah. Jadi alhamdulillah masyarakat Jorong Peraman mengembangkan ini supaya bisa menjadi kontribusilah untuk Jorong Peraman nantinya. Mungkin kita lihat lebih ke atasnya pemirsa. Ah, nasi. Oh, nasi nol to bawah ya. Ah? Bawa dia teh kena lagi. Oh.